Tanah Merah memenuhi lokasi keseluruhan kawasan kejadian yang dianggarkan seluas 255,000 meter padu. Dari pos kawalan kejadian PKTK yang terletak di tengah jalan, jarak ke zon merah atau lokasi kejadian dengan berjalan kaki adalah sejauh 300 meter dengan 100 meter perlu menurun bukit dan selebihnya perlu mendaki. Sampai sahaja di tempat kejadian, tiada apa yang kelihatan selain lumpur yang berketinggian paras lutut sangat mencabar stamina dan mental pasukan penyelamat serta bau lumpur yang menusuk hidung. Extreme mungkin merupakan satu perkataan yang sangat tepat dilalui pengamal media di sini selepas dibenarkan masuk secara bergilir. Setiap langkah dan lompatan perlu dilakukan dengan berhati-hati memandangkan keadaan tanah yang begitu berisiko tinggi, salah terpijak boleh menyebabkan kaki tenggelam. Malah, kebanyakannya perlu berpaut pada jentera pengorek, excavator bagi memudahkan penggerakan untuk melintas beberapa takungan air yang terbentuk akibat runtuhan tanah. Salah seorang petugas MMTV juga terpaksa melalui detik sukar apabila seluarnya terkoyak akibat lumpur yang tebal di tempat kejadian. Melalui tinjauan di lokasi kejadian, maka dapatlah difahami mengapa pasukan penyelamat tidak membenarkan mana-mana sukarelawan untuk membantu. Stamina dan pengalaman sangat diperlukan supaya tidak menyusahkan pasukan penyelamat dalam mengesan mangsa yang berbaki. Selain itu, beberapa buah kereta yang kebanyakannya terdiri daripada kereta mewah hancur di lokasi kejadian. Dalam masa sama, bangkai ikan dapat dilihat memenuhi berdekatan kolam ikan di Sektor B atau Farm View ketika dibenarkan meninjau di lokasi berkenaan.